Puji-pujian segenap rasa ku curahkan kepada Tuhan Sang Maha Terpuji. Puji-pujian segenap
sila dalam sanubari. Publikasi mencerdaskan minda dan kalbu, dedikasi energi mengerti dharma dan bakti untuk Indonesia. Yang menghidupkan jiwa Indonesia.
sendikan Pancasila dalam sanubari. Publikasi mencerdaskan minda dan kalbu, dedikasi RJI mengabdi Dharma dan Bhakti untuk Indonesia. Bapak Ibu, saya izin sholat terlebih dahulu ya. Baru asar di sini. Selamat siang, Pak Yusuf. Selamat siang, Bang Sul. Iya, ini Pak Agus Mailananya belum ada ya di Zoom. Gimana? Pak Agus Mailananya sudah di Zoom belum ya? Belum, jika kita cek. Di promote jadi panelis nanti. Di sini sudah ada Pak Dudu, sudah ada Pak Ilham, Pak Arba'in juga sudah ada. Yeah. Nah, menyapa yang sudah masuk saja, seluruh Bapak Ibu yang ada di Zoom. Berarti, sudah ada. Mbak Sul. Attendi. Dalam Pak. Okay. Mbak Sul, ini nanti mulai jam berapa? 15.30. Apa nunggu Kang Dudu selesai sholat? Enggak. Bisa dimulai langsung aja, Pak. Kita tunggu, Pak. Nanti yang ngisi Kang Dudu, toh? Iya. Yo. Nanti Kang Arbain sambutan ya. Loh, sambutannya Pak Yusuf, kan? Ada gambarnya, Pak Yusuf. Luas. Tak kira-kira nganu, dong. Enggak. Aku dari kemarin aku nganu itu, Mbak. Yang jabung itu, loh. Karena LL yang... Wah, itu bikin stres. Minggunya kampus. Iya, ini partisipan nggak dengar toh kita ngomong? Ya dengar, Pak. Sudah dengar partisipan. Iya. Tak kira di room yang lain. Partisipan sudah bisa dengar apa yang kita omongin, Pak, di sini. Jadi kita. Apalah. Partisipannya sudah lumayan kok. Sudah hampir 40 dari sekitar 100 yang mendaftar. Ya nggak apa-apa, kan kita ngobrol-ngobrol santai aja nanti buka itu kan. Thalabul ilmi ini kan bagian dari ya berjihad menuntut ilmu insya Allah, jadi jariah. Ya custom OJS ini lumayan ya, apa namanya materinya. Ya, berat. Seperti yang teknis. Kemarin kita ngobrolin kemarin sebagai panitia. Dari panitia sudah menulis di sertifikat nanti 3 JP. Ya.
Karena ini skill, jadi untuk kedepannya materi-materi yang skill seperti ini mungkin akan kita perbanyak. Kalau custom OJS 3 ini berarti dipastikan yang nonton ini memang pakainya jurnalnya OJS 3. Kita bentar tak teleponnya Pak Agus supaya segera membuka acara karena beliau yang tugasnya jadi moderator hari ini. Jadi bisa kita mulai nanti sambil nunggu Pak Dudu, Pak Yusuf bisa memberikan sambutan. Ya, Pak. Aktif menangkap. Pak Yusuf, sementara kita bisa mulai lagi. Mungkin Pak Dudu sudah ada ya, Pak Dudu. Halo, Mbak. Sehat, Kang? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. DVD-nya belum bisa download ya? Sudah, bisa, Pak. Bisa. Sudah saya kirimkan di WhatsApp, Pak. Ya. Oke, kita mulai saja ya. Karena Bapak-Ibu yang jadi partisipan sudah banyak. Ya, oke. Kita mulai saja. Selamat datang Bapak-Ibu peserta Ngabuburit Jurnal Ilmiah sesi keempat dengan tema hari ini Custom OJS 3. Hari ini narasumber kita adalah Pak Dwi Fajar Saputra. Dan untuk membuka acara hari ini, saya persilahkan ke Pak Yusuf sebagai Sekretaris Pengurus Pusat Relawan Jurnal Indonesia untuk memberikan sambutannya. Dan acara kita langsung lanjutkan ke acara utama, yakni kita bahas custom OJS 3. Silakan Pak Yusuf. Ya, terima kasih Mbak Sundridia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ketua RCI, Bapak Dr. Arbain, Bapak Wakil Ketua, Pak Muhammad Ilham Bahtiar, kemudian narasumber pada sore hari ini, Ngabuburit, Kang Dwi Fajar, ya, Kang Dudu. Selamat sore, Kang. Sehat selalu ya. Insya Allah. Siap, Mas. Alhamdulillah. Semua senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti halnya topik, gitu ya. Kegiatan sore hari ini adalah sesi keempat Bapak Ibu hadirin sekalian dengan agenda ngabuburit gitu ya. Agenda ngabuburit ini memang salah satu program yang pengurus pusat rencanakan Relawan Jurnal Indonesia untuk menyambut ya, bulan suci Ramadan membuat kegiatan yang bermanfaat. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian pada sore hari ini
tercatat pendaftar ini sebetulnya banyak sekali itu ya, ratusan di kegiatan ngabuburit ini untuk kustomisasi OJS 3. Bapak Ibu sekalian, perlu kami informasikan bahwa saat ini Relawan Jurnal Indonesia tengah melakukan berbagai macam inovasi kegiatan. Salah satunya yang sekarang dilaksanakan adalah untuk ngabuburit. Dalam waktu dekat, kami juga akan menyelenggarakan event-event yang lain. Nanti jadi tetap dinantikan saja agenda-agenda dari kami. Ada nanti hibah untuk Panji, pengelolaan jurnal menuju reputasi internasional, dan berbagai macam agenda lain yang insya Allah setelah Idul Fitri nanti kita bersama-sama akan tancap gas ya Bapak Ibu. Menyikapi perkembangan terkini mengenai akreditasi, kemudian indeksasi Scopus, banyak hal-hal yang baru, kemudian juga terkait dengan perkembangan sistem OJS juga banyak yang baru. Oleh karenanya pada sore hari ini kita bersama alhamdulillah di tengah kita ada narasumber yang insya Allah sudah sangat kompeten jam terbangnya, yang akan membersamai kita untuk kustomisasi OJS 3. Ini jujur saya juga sembari belajar karena selama ini sudah kadung Trisno dengan OJS 2 gitu ya. Jadi kemarin saya langsung minta instalkan IT kampus untuk menginstalkan OJS 3. Jadi malam apa sore hari ini juga nanti saya mencoba sekalian belajar untuk kustomisasi OJS 3 ini, terutama hal-hal yang basic yang perlu kiranya ada di dalam website. Selamat berkegiatan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kegiatan kita pada sore hari ini ternilai sebagai ibadah insya Allah, sebagai jariah bagi Kang Duduk ilmunya insya Allah. Mudah-mudahan menambah pahala kita di bulan suci Ramadan ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekali lagi selamat berkegiatan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf mewakili segenap tim RCI Pusat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf untuk sambutannya. Seperti yang dikatakan Pak Yusuf tadi ya, setelah acara ini akan banyak sekali acara-acara berikutnya, terutama juga terkait dengan aturan-aturan yang baru dalam akreditasi dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu yang menjadi peserta hari ini, stay tune terus di sosial medianya RJI. Dan saya panggilkan Pak Agus Mailana yang akan menjadi moderator hari ini. Pak Agus, sehat? Bisa ya Ibu. Kameranya, Pak. Ya, khusus Ibu. MC tidak buka kamera. Siap. Silakan Pak Agus, panggungnya saya serahkan ke jenengan untuk jadi moderator hari ini dengan narasumber Pak Dudu. Saya persilakan, Pak. Ya, siap. Terima kasih, Bu Olivia. Assalamualaikum, Kang Dudu, sehat? Selamat, Kang, alhamdulillah. Pilek-pilek dikit. Memang akhir-akhir Ramadan musim kita, Kang. Siap. Baik, langsung saja ya, Bapak Ibu, untuk singkat waktu, langsung kita akan sama-sama simak pemaparan materi yang nanti akan yang dibawakan oleh Bapak Dwi Fajar. Beliau ini di RJI sebagai pengurus daerah DKI Jakarta ya, Kang Dudu ya. Baik, kepada Pak Dwi Fajar kami persilahkan panggungnya. Mangga, Kang. Ya, ternuhun, Kang. Jadi, suara saya terdengar ya? Saya nggak pakai headset, tapi jelas, jelas. Jelas banget, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, menjelang berbuka ya Bapak-Ibu. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini bisa silaturahim kembali ke Bapak-Ibu semua. Untuk kegiatan pada sore hari ini, kita akan bahas mengenai custom. Custom di sini sebenarnya filosofinya melakukan modifikasi. Intinya sih seperti itu. Modifikasi dari versi yang sebelumnya default, bawaan dari OJS, pengembang dari OJS,
itu kita modifikasi. Karena pada dasarnya OJS adalah open source yang bisa kita modifikasi semaksimal mungkin. Mau kita oprek dari sisi front-end, dari sisi back-end juga memungkinkan Bapak-Ibu untuk semua dilakukan. Selama memang aksesibilitasnya Bapak-Ibu sudah mendapatkan sejauh itu. Baik, saya izin lakukan share screen terlebih dahulu. Yang mungkin pertama isu yang bisa kita tarik ya Bapak-Ibu dari sisi kewajiban mungkin ya, dalam tanda kutip ya, kewajiban yang sekarang sudah mulai harus dipertimbangkan oleh Bapak-Ibu, yaitu melakukan bentuk upgrade ke OJS 3. Kenapa bisa saya sampaikan seperti itu? Saya sebenarnya hanya penyambung lidah dari ya developer OJS-nya itu sendiri. Di sini jelas ada satu bentuk statement yang mana OJS 2 itu sudah purna tugas, sudah retired, dan not recommended for us. Jadi mulai dari sekarang sebaiknya Bapak-Ibu sudah harus berpikir, berkomunikasi satu sama lain dengan tim, terutama tim dari UPTTIK-nya, agar nantinya bisa melakukan bentuk upgrade. Kalau OJS yang Bapak-Ibu sekarang masih gunakan adalah OJS 2. Dan di sini juga ada beberapa pertimbangannya pastinya, terutama pertimbangan dari sisi global, yang mana kalau kita bicara masalah pengembangan sebuah sistem, itu erat kaitannya dengan requirement, beberapa hal yang patut diperhatikan untuk menjalankan sebuah sistem. Antara lain versi dari engine yang digunakan, karena menggunakan versi PHP, otomatis sekarang perkembangan PHP juga sudah semakin meningkat. Saya pribadi pun yang memang salah satu kontributor ya di dalam beberapa aplikasi, itu rada kesulitan mengikutinya karena sekarang juga sudah versi yang ke-8 ya, yang mana memang ada beberapa kebutuhan yang harus terfasilitasi untuk itu. Oleh sebab itu memang harus dipertimbangkan kembali kalau nanti Bapak-Ibu mau melakukan bentuk upgrade. Terutama untuk infrastrukturnya ya. Karena infrastruktur di sini yang erat kaitannya secara penuh kalau kita bicarakan masalah minimal requirement. Kemudian juga berkaitan sama pengembangan dari segi database dan juga beberapa keterkaitan tentang layouting yang ada di dalam sistem OJS itu sendiri. Kemudian sedikit menginformasikan, di versi yang OJS 3.3 saat ini, ada satu semacam apa ya? Semacam janji gitu Bapak Ibu. Janji yang diutarakan oleh pihak pengembang, yang di sini tertera LTS ya. LTS di sini maksudnya adalah long term service. Jadi mereka menjamin kalau versi ini akan terus diperbarui secara berkala, dan pastinya setiap ada isu-isu berkaitan sama keamanan, berkaitan sama pengembangan sebuah perencanaan, ya itu akan terfasilitasi nantinya oleh pihak pengembang. Dan ini pastinya berbeda dengan apa yang sudah ada di dalam versi pengembangan OJS 2. Ini tidak ada sama sekali konsep LTS yang diterapkan di pengembang OJS. Ini start dari OJS 3.3 .0 strip 9 ya. Ini udah mulai dijalankan lagi. Dan kita lihat juga dari segi pengembangan aplikasinya di sini cukup baik ya. Dari segi kapasitas, dari segi dokumentasi, juga dari segi hasil yang nantinya Bapak Ibu bisa dapatkan, itu tergolong ringan, tergolong bisa dioperasikan ya di beragam server. Jadi tidak serta-merta hanya server yang skala kecil, server skala rendah, server secara menengah, server secara tinggi sekalipun bisa untuk diterapkan untuk kebutuhan di dalam OJS. Nah, ini beberapa update terkait dari pengembangan OJS-nya. Kemudian saya sedikit menyampaikan
4 poin dari sini. Sebentar. Oh, ini ke PowerPoint-nya nggak muncul. Ini udah ada. Ini saya buat sederhana saja, Bapak Ibu, berkaitan sama desain tampilannya. Sudah muncul, Kang? Iya, muncul, Kang. Sudah. Muncul, ya? Bisa digerakin, ya? Bisa. Baik. Kilas mengenai saya, Bapak-Ibu. Nanti bisa lihat di slide. Kemudian, nah ini tadi sudah saya coba sampaikan beberapa. Karena saya mau mencoba masuk dulu ke ranah dasarnya dulu, gitu, Bapak-Ibu. Tidak serta-merta kita bicara custom ya di dalam sebuah pengembangan sebuah OJS. Bahkan kalau Bapak-Ibu mau mencoba membandingkan antara yang cukup tinggi capaian, misalnya dia sudah sampai Scopus sekalipun, ada yang nggak perlu di custom juga bisa gitu. Cuma memang di sini yang perlu kita pertimbangkan adalah kalau misalnya ini jurnal baru, kemudian kita mau membuat nuansa yang menarik di dalam pembaca kita, kemudian juga kita bisa bersaing ya, berkontribusi di dalam pengembangan sebuah jurnal elektronik, ya pastinya untuk modifikasi kita bisa tidak bisa terlepas untuk bisa dijalankan gitu di dalam penerapkan di OJS kita. Oleh sebab itu, dasar-dasar ini dulu, ini menurut saya penting untuk bisa kita sampaikan. Dan di sini juga saya coba singgung dari beberapa yang keterkaitan sama capaian-capaian borang ya, baik dari sisi akreditasi ataupun dari sisi peningkatan ya, sisi keamanan dari jurnal elektronik terhadap DIVES. Khususnya yang ini ya Bapak Ibu ya, terhadap DIVES. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa sambil nunggu azan, bisa searching ya di dalam YouTube ada keterangan mengenai DIVES OJS. Itu sangat banyak Bapak Ibu yang ditampilkan gitu. Beragam tutorial itu ada di sana, baik OJS 2 ataupun OJS 3. Jadi hemat saya, Bapak Ibu juga harus melihat dari sisi pengelolaan jurnalnya. Kalau kondisi itu dijadikan satu bentuk alat testing dari sisi mungkin ya orang-orang yang baru bergabung atau baru berkecimpung di bidang software engineering, ya itu harus Bapak Ibu harus bisa lebih siap untuk bisa meminimalisir kondisi-kondisi seperti itu. Makanya ya diperlukan adanya proses pengembangan, adanya proses perbaikan, salah satunya dari sisi tampilan. Kemudian ini permasalahannya di lapangan. Yang pertama, sebagian pengelola jurnal ada yang tidak diberikan akses ke root. Ini memang satu berkaitan sama kebijakan. Kedua, berkaitan sama pengelola jurnal ini kewenangannya memang tidak spesifik ke pengembangan dari segi website. Nah, ini pastinya memang harus ada satu atau dua alasan yang memang mewakili kenapa nanti tim IT-nya itu akan memberikan akun ke Bapak-Ibu. Nah, misalnya Bapak-Ibu sudah punya banyak portfolio, sudah punya banyak hasil, baik misalnya bikin GitHub atau bikin pengembangan aplikasi yang mana itu khusus buat OJS dan Bapak-Ibu bisa menghasilkan sebuah tampilan yang menarik. Saya pikir itu tidak menjadi satu bentuk masalah nantinya kalau misalnya akan diberikan akses ke Bapak-Ibu. Kemudian sebagian pengelola jurnal kurang tertarik untuk kembangkan desain tampilan jurnal. Ini lebih ke hipotesa saya ya, yang mungkin di beberapa jurnal, khususnya jurnal-jurnal yang sudah lama, sudah nyaman dengan kondisi jurnalnya, tapi dia tidak mau bergerak banyak, tidak mau memulai banyak untuk bisa memperbaiki dari segi tampilan. Tapi kalau bicara jurnal-jurnal baru, ini kecenderungannya dia mau langsung
next step gitu sama jurnal yang sudah lama. Jadinya dilihatnya dari sisi apa? Ya salah satunya tampilan. Makanya sebagian ya, saya kata-kata di sini kan sebagian. Jadinya nggak serta-merta semua gitu yang memang tertarik. Bahkan kalau kita lihat fenomena-fenomena di lapangan lain juga ada orang-orang yang kecenderungannya dari sisi keilmuan itu jauh sekali dari sebuah cara pengembangan sebuah aplikasi. Entah itu misalnya, ya kalau yang familiar misalnya Kambusro, ya Kambusro basicnya ya perbandingan agama, jauh sekali kan untuk bisa masuk ke dalam pemahaman tampilan ya, desain tampilan dari OJS. Tapi beliau ya cukup intens, belajarnya banyak, kemudian juga mungkin banyak bertanya ya ke pihak-pihak yang nantinya memang mendukung kebutuhan buat desain tampilannya, sehingga bisa banyak dikiblatkan juga gitu untuk menjadi satu narasumber ataupun dimintain tanggapannya terkait penampilan dari segi jurnal elektronik. Saya pribadi sekalipun, saya basicnya ilmu perpustakaan Bapak-Ibu, yang mana memang sekarang kalau bicara masalah perpustakaan ya erat kaitannya dengan sumber-sumber elektronik ya, salah satunya kan jurnal. Makanya saya pribadi kalau di kampus dulu itu tidak ada untuk bagaimana kita mempraktekkan, melakukan bentuk instalasi sekalipun itu dulu tidak ada. Tapi saya coba masuk ke ranah itu karena saya lihat di sini resource-nya banyak yang membutuhkan, kemudian juga potensinya cukup luas dan bisa mendukung beberapa aspek lain untuk bisa kita tingkatkan lagi. Nah, oleh sebab itu saya mulai belajar. Sejak 2017 itu saya sudah mulai belajar ya, bagaimana cara mengembangkan sebuah tampilan dari sisi OJS. Awal-awal yang saya coba sampaikan, saya coba pelajari, itu biasanya dari, sama waktu itu seperti yang disampaikan sama Kang Busro, saya dari Pak Happy, Pak Happy Chandra Leka itu ada di infokomputer.com. Nah, itu saya banyak sekali membaca artikel-artikel yang beliau terbitkan di sana. Sehingga saya ada gambaran nih bagaimana cara mengoprek, bagaimana cara menambahkan beberapa plugin, bagaimana cara membuat pengembangan dari segi OJS, baik dari segi back-end ataupun dari segi front-end. Dan yang terakhir, biasanya permasalahan di lapangannya adalah sebagian pengguna jurnal memiliki keinginan untuk mengembangkan desain tampilan tapi kurang SDM. Nah, ini udah bukan masalah baru ya, tapi ini juga udah masalah yang cukup krusial ya Bapak-Ibu ya, kalau berkaitan sama pengelolaan jurnal. Di kampus saya, kecenderungannya kalau kita melakukan proses penunjukan siapa pengelola jurnal ya, itu cenderungnya dosen-dosen baru yang memang pertama tidak memiliki transfer knowledge dari dosen sebelumnya. Yang kedua, ya pastinya yang memang belum kita ketahui kapasitasnya, tapi udah diberikan kesempatan yang dan juga untuk peningkatan yang cukup signifikan gitu. Jadi dia sudah langsung diplot saja kalau orang ini udah pasti bisa. Nah, ada kecenderungan seperti itu kan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang memang ya perlu kita perhatikan juga. Kalau misalnya berkaitan sama pengembangan sebuah jurnal, ya hati-hati dengan kondisi seperti itu. Harus tetap dilakukan bentuk supervisi, harus bisa kita pastikan lagi arahnya, mau seperti apa nih peta jalan yang nantinya akan dilakukan oleh jurnal ini. Hati-hati kalau misalnya dia cuek, dia tidak bisa beradaptasi, sehingga proses pengembangan dari segi jurnalnya juga terhenti seperti itu. Nah, ini kita bisa masuk ke ranah custom jurnalnya ya Bapak-Ibu ya. Yang pertama memang idealnya, ini berkaitan sama idealnya Bapak-Ibu. Yang pertama memiliki akses ke root folder OJS sebagai jurnal manager. Ini sangat minimalnya sebagai manager jurnal. Kemudian memiliki mockup. Nah, ini idealnya ya, kita buat gambaran nanti. Biasanya kan ada yang mashab kanan, ada yang mashab kiri, ada yang mashab kanan-kiri gitu Bapak Ibu. Ada yang sidebar-nya itu kan cenderungnya sidebar itu sangat informatif nanti. Mau sampai turun, beberapa kali scroll, baru dia
bisa berhenti. Nah, itu juga ada jurnal yang seperti itu. Bahkan nggak ada bentuk kombinasi, jadi fokus hanya di bagian sidebar. Nah, itu juga ada. Nah, itu kan satu bentuk yang akan mockup dapatkan. Nah, oleh karena itu diperlukan nih satu gambaran kira-kira nanti OJS itu akan seperti apa sih? OJS itu apa? Kita buat ada semacam homepage ya terlebih dahulu, headernya, kemudian menunya mau seperti apa. Nah, berkaitan sama mockup, yang paling sederhana ya kita bisa coret-coret aja pakai pensil, kemudian nanti bisa kita sesuaikan dari sisi gambaran yang ingin kita dapatkan itu seperti apa. Tapi kalau kita mau bicara lebih expert, ya ada beberapa tools yang nanti bisa dimanfaatkan. Misalnya, kalau toolsnya itu ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Ada misalnya yang menggunakan satu aplikasi yang basisnya memang aplikasi ini ya, aplikasi web-based. Biasanya misalnya ada Miro, seperti itu. Atau yang mungkin Bapak-Ibu bisa cari yang sederhana saja gitu. Nanti kan kalau untuk mendapatkan yang free, biasanya itu bisa didapatkan secara langsung. Jadi tanpa harus berlangganan, seperti itu. Nah, itu yang bisa didapatkan juga oleh Bapak-Ibu. Tapi untuk sekedar coret-coretan sederhana di dalam kertas kecil, kertas putih, dan kita coret-coret dengan menggunakan pensil, itu sudah cukup mendukung sih, menurut saya. Tinggal kita mau sejauh mana nih yang mau kita mock-up. Yang paling cukup fenomenal menurut saya becerek. Becerek dari Undip itu cukup fenomenal, karena banyak sekali dan masih eksis di OJS 2. Saya nggak ngerti nanti kalau misalnya mau melakukan bentuk upgrade ke OJS 3, terus tampilannya itu akan seperti apa? Apakah tetap stabil dengan tampilan seperti yang sekarang di OJS 2? Atau ya ada perubahan-perubahan mendasar lagi? Tapi hemat saya cukup sulit gitu ya, kalau dari segi terutama memandang diri saya gitu, untuk bisa misalnya nih nanti diberikan amanah gitu untuk bisa membantu. Saya pribadi ketika ditanya seperti itu ya menjawabnya perlu ada waktu yang cukup lama gitu, karena memang sudah mendapatkan hasil yang banyak gitu Bapak, sudah mendapatkan hasil yang cukup powerful gitu ya. Beragam plugin di sana ada, kemudian modifikasinya juga tinggi. Dan juga konektivitas dengan beberapa resource luar itu juga sangat erat gitu ya. Misalnya berkaitan sama Orchid, berkaitan sama PlumX, dan lain sebagainya. Itu yang nanti perlu kita lihat lagi tuh. Kira-kira kebutuhan dari Bapak-Ibu akan seperti apa. Sehingga nanti menghasilkan satu bentuk gambaran yang jelas. Kemudian SDM. Ini nggak bisa dipandang sebelah mata ya Bapak-Ibu ya, kalau SDM. Kita memerlukan juga berkaitan sama programmer, berkaitan sama desain grafis. Bahkan kalau sekarang kan ada yang kategori di dalam programmer itu full stack namanya. Full stack itu dia dari back-end bisa, dari front-end bisa. Atau yang dihususkan kalau khusus tampilan saja biasanya front-end. Jadi front-end engineer nanti dari segi programmernya dia akan melakukan bentuk modifikasi sejauh mana. Cuma kalau ada yang berkaitan sama private data API, kemudian berkaitan sama penyesuaian dari segi database, kemudian sinkronisasi dengan database, bahkan ada sinkronisasi sama aplikasi luar, ya itu mau nggak mau harus ada back-end engineer-nya, sehingga saling berkomunikasi satu sama lain. Ini kalau kita bicara masalah ideal. Dan yang paling minimal, hemat saya adalah ini, memahami alur proses bisnis di OJS. Karena kita nggak bicara masalah mock-up, kita nggak bicara masalah SDM, dan kita memahami alur bisnis ini dan juga mendapatkan akun sebagai general manager, cukup banyak yang bisa berjalan gitu Bapak-Ibu, untuk bisa menghasilkan setidaknya dari yang awalnya itu default ke tampilan yang cukup informatif ya, ataupun cukup lebih menarik ketimbang yang sebelumnya. Nah ini yang nanti mungkin juga perlu banyak dipelajari oleh Bapak-Ibu. Terutama OJS 3. Bagaimana kalau Bapak-Ibu mau masuk ke dalam setting, jurnal, kemudian navigation misalnya. Atau kita harus aktifkan terlebih dahulu custom block untuk bisa menghasilkan satu bentuk sidebar.
atau kita mau oprek menggunakan CSS. Nah, di sini yang coba saya rangkum di dalam mind map. Seperti ini mind map ya Bapak Ibu. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau khususnya OJS 3 ya, karena sekarang saya mazhabnya itu sudah menggunakan mazhab OJS 3 Kang Agus. Jadi sudah kita fokuskan saja sama OJS 3. Nah, di sini kalau bicara OJS 3 dan hampir sama ya dengan OJS 2 sekalipun untuk skema dan juga alurnya, ini adalah satu bentuk skema yang nantinya bisa dilakukan oleh Bapak Ibu kalau mau mengembangkan dari segi kustomisasi OJS 3. Baik yang lingkupnya plugin, baik yang lingkupnya tampilan, khususnya tampilan mungkin ya. Ini yang paling sederhana karena berkaitan sama CSS. Nah, kemudian yang diperlukan adalah pertama pemahaman dari segi skemanya ini sendiri. Skema di sini kalau OJS 3 alur awalnya yang paling minimal ini ya, saya sertakan satu bentuk alur paling minimal. Kita bisa masuk ke dashboard. Dashboard di sini nanti adalah Journal Manager. Journal Manager punya akses ke semua. Itupun kalau Journal Manager ini bisa dilihat. Apakah Journal Manager itu bisa masuk ke dalam semua jurnal atau hanya sebagian yang memang diberikan kewenangan. Nah, di OJS 3 ya dan juga di OJS 2 ya, itu juga bisa melakukan sejauh itu. Nah, kalau mau yang cukup fleksibel dan kita bisa ngatur-ngatur ya super admin ya. Super admin di sini yang terkategori ketika kita melakukan bentuk instalasi dan ada proses penambahan untuk user administration, username administration dan juga password dan itu juga disinkronkan dengan database. Itu yang dikategorikan sebagai super admin ya. Jadi dia yang nanti bisa masuk ke beberapa jurnal lain kalau kita mau berbicarakan masalah fleksibilitas di sana. Kemudian untuk bisa menghasilkan lagi kustomisasi yang dari segi tampilan ya terutamanya diperlukan minimal kalau dari bagian-bagian tertentu ya setidaknya CSS kalau dari tampilan front end ya. Ada juga tampilan tambahan, bisa coba tambahkan, berkaitan sama HTML. Nah, ini HTML-nya juga. Jadi, kalau CSS itu lebih ke bagian tampilan dari OJS-nya. Kalau HTML, ya bagian-bagian tertentu yang mungkin nanti akan berdampak di dalam mendukung tampilan dari OJS tersebut. Contoh, di HTML, kita memerlukan untuk bagian di sidebar. Di HTML kita bisa menambahkan di bagian footer. Di HTML kita bisa menambahkan bagian body. Bagian juga yang berkaitan sama menu. Nah, itu yang nanti bisa kita dapatkan kalau kita sudah cukup menguasai bagian-bagian sejauh ini. Tapi ini memang ada beberapa keterkaitan yang nantinya harus bisa masuk dulu Bapak Ibu. Terutama berkaitan sama proses di dalam pemahaman mengenai bahasa pemrograman. Kalau CSS ini dan HTML ini biasanya menjadi basic tutorial yang nanti didapatkan oleh Bapak Ibu kalau mau masuk ke dunia web-based. Jadi ada CSS dan HTML, kemudian juga berkaitan misalnya sama JavaScript, atau hal-hal lain yang nantinya memang menjadi basic dari sisi pengembangan sebuah web base. Nah, kemudian di sini juga nanti perlu dilihat tempat-tempat di dalam melakukan bentuk penguploadan di masing-masing komponen. Misalnya CSS, komponen apa saja yang harus kita masukkan di bagian CSS. Bisa kalau di OJS 3, saya coba ambil dari OJS3.relevantjournal. Tapi seperti ini masih OJS 3 yang belum 3.3 ya. Nah, ini misalnya yang nah ini dia.
Ini 3 poin berapa? 3.2 sih. 3.1. 3.1. 3.1, 0.2, 0.4. Saya ambil contoh dari jurnal 3.1 ya. 3.1 dan sampai terakhir sih 3.3 juga masih di sini sih kayaknya. Setting dan juga di jurnal. Sorry, di sini. Di website. Kalau jurnal ini kategorinya setup ya. Kalau dia just 2 itu yang bagian setup yang ada 5 langkah. Nah, ini dia. Ini bagian jurnal style sheet. Jadi nanti kalau kita upload di sini CSS-nya, ya akan ada satu bentuk perubahan pastinya. Kemudian kalau berkaitan sama HTML, untuk pendukungnya, ini kan ada nih, Bapak-Ibu yang berkaitan sama selected dan unselected ya. Kalau di bagian sini nanti mau kita tambahkan, nah ini bersinggungan dengan satu bentuk plugin. Pluginnya ada di Node.js 3, ada di bagian plugin. Kemudian di bagian install, kita klik terlebih dahulu enable yang berkaitan sama custom block. Nah, ini dia. Custom block. Kemudian di bagian custom block ini bisa kita tambahkan buat static page. Ini kita tambahkan. Nah, ini CSS HTML. Nah, kemudian kalau berkaitan sama bagian lain, kita sudah masuk ke ranah pengembangan sebuah aplikasi ya. Nah, ini terutama kalau berkaitan sama server. Jadi di OJS 3 juga nanti bisa kita lakukan proses pengembangan secara langsung dengan memanfaatkan struktur dari OJS 3. Di server ini kita bisa menggunakan folder yang dikhususkan untuk theme. Jadi folder yang dikhususkan untuk theme di sini bisa kita simpan nanti di bagian foldering OJS ya. Atau mau kita tambahkan di bagian sini, upload new plugin. Nanti ada labeling yang berkaitan sama theme plugin, kemudian kita bisa kita aktifkan di sini. Nah, itu yang berkaitan sama theme. Kemudian dari theme di sini, ya bisa kita hasilkan yang formatnya itu default. Default di sini bisa kita tambahkan beberapa komponen saja maksudnya. Atau yang new, kalau new di sini, ya dia bisa apa ya, bisa ngerombak hampir semua komponen. Tapi kalau ini ya mungkin sebagian atau ya maksimal 30% ya gitu. Entah itu dari segi warna saja atau dari segi komponen layout-nya, footer lah atau body-nya lah atau di bagian tiap-tiap artikel lah nanti disisipkan. Nah, itu yang berkaitan sama default. Tapi kalau yang new, dia kategorinya semua komponen ini Bapak-Ibu. Dan di sini juga kan ada beberapa pihak ketiga ya. Dalam hal ini misalnya kalau dulu di RJI itu ada layanan custom. Nah, sekarang kayaknya diarahkan ke supervisi ya, supervisi.relawanjurnal.id. Jadi nanti ada layanan supervisi, salah satu sub layanannya adalah melakukan bentuk customisasi jurnal Bapak-Ibu. Nah, kemudian ini berkaitan sama ten. Berkaitan juga yang bisa kita oprek-oprek itu dari sisi apanya? Dari sisi dua komponen tambahan yaitu folder dan juga file. File di sini bisa kita tambahkan beberapa bagian saja. Kalau folder, nanti kita bisa gunakan juga beberapa bagian, cuma tidak serta-merta hanya 1-2 komponen, tapi cukup banyak tambahan-tambahan folder yang nanti bisa dihasilkan di bagian tampilan OJS-nya. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan skema ya dari custom OJS 3-nya. Kemudian saya coba lanjutkan. Nah, ini dia. Kalau berkaitan sama plugin, itu ada di bagian, sorry,
ada Gojek sebentar. Kang Agus sebentar. Siap. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi saya informasikan kalau misalnya ada pertanyaan terkait topik yang dibahas pada hari ini, silakan di kolom Q&A ya. Jadi supaya tidak kelewatan kalau misalnya saya baca di kolom komentar atau kolom. Sorry. Tidak mengakak. Lagi nggak masak jadinya. Siap. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Jadi berkaitan sama OJS, kalau berkaitan tadi udah saya sampaikan berkaitan skema, berkaitan dasar-dasarnya, dan juga bagian-bagian apa yang mungkin nanti akan dijadikan satu pengembangan ya dari sisi Bapak Ibu. Ya, ini nanti bisa juga kita elaborasikan dengan namanya itu plugin. Nah, plugin ada beberapa nih. Ini kalau OJS, ini kayaknya OJS 2 ya. Ini masih, oh ini, sorry. Nah, ini saya coba sesuaikan di sini. Kalau untuk yang OJS 2, untuk berkaitan sama tampilan, memang sepengalaman saya, ini hanya di satu folder. Ada namanya, ini kalau kita menggunakan web servernya ada exam, ini di bagian htdocs, kemudian folder OJS-nya, kemudian plugin, kemudian themes namanya. Tapi kalau berkaitan sama struktur folder OJS 3, khususnya di tampilan, kita bisa beberapa bagian lain. Contohnya, misalnya OJS 3 di bagian folder templates, di bagian front end, khusus buat tampilan front end-nya saja. Kemudian ada lagi yang plugin dan juga themes. Nah, kalau ya themes ini yang terkategori tadi di bagian mind map saya adalah ini yang new. Jadi semua aspek nanti bisa menyesuaikan dari apa yang ada di dalam folder tersebut. Nah, ini yang kembali lagi ya. Ada plus minus ya pasti Bapak Ibu. Kalau kita mau pelan-pelan, bisa saja kita bisa masuk di bagian front end. Tapi kalau misalnya kita mau oprek semua, kita bisa masuk ke ranah di sini, di bagian themes namanya. Nah, ini sedikit struktur foldernya. Kemudian saya coba masuk ke tampilan OJS 3-nya. Nah, di sini. Nah, ini defaultnya ya Bapak Ibu. Default yang memang cukup menarik ketimbang kalau OJS 2, karena ini sudah menggunakan satu bentuk bootstrap namanya untuk framework dari segi tampilan. Nah, di framework ini yang cukup banyak digunakan juga di pengembangan sebuah web base ya Bapak Ibu. Dari misalnya pengembang-pengembang jurnal yang memang cukup menjadi perhitungan gitu ya. Misalnya kalau untuk yang di layanan-layanan lain, nah itu juga dia banyak yang memang ekspertis di bidang pengembangan dari segi front end gitu. Juga yang memang seharusnya bisa dipersiapkan oleh Bapak Ibu agar nantinya bisa terlihat lagi gitu. Kira-kira efeknya itu seperti apa sih dari yang ini sederhana gitu ya, nanti bisa menjadi satu bentuk yang sangat menarik, bahkan jadi lebih informatif. Tapi terkadang ada juga yang sifatnya lebih ke selera ya. Kalau saya kecenderungannya tidak begitu banyak yang akan saya modifikasi. Yang terpenting adalah informatif dan juga memiliki identitas dan juga tidak serta-merta default version, tapi harus ada satu bentuk pengembangan dan meningkatkan jati diri dari jurnalnya itu sendiri. Nah, minimal sih kalau saya juga seperti itu. Tapi terkadang ada saja yang memerlukan harus ada tampilan seperti ini, harus bisa
terkolaborasi dengan beberapa engine lain sehingga cukup rumit gitu. Nah, ini tampilan awalnya. Kemudian kalau misalnya kita mau gunakan beberapa CSS, ada yang sifatnya itu juga bisa kita ATM-kan langsung sebenarnya Bapak Ibu. Tapi saya juga masih maju mundur ini untuk menjelaskannya. Karena ini kan udah ranah diperbolehkan atau enggak, saya juga kurang tahu kan. Tapi ada beberapa tips yang nantinya mungkin bisa dipelajari oleh Bapak Ibu. Contoh, misalnya kita mau mengetahui dari struktur codingan yang ada di CSS sebuah OJS. Nah, itu bisa kita memanfaatkan contoh seperti ini. Jadi kita bisa, ini misalnya saya menggunakan Chrome. Di dalam menggunakan Chrome ini saya cukup klik Ctrl U di sini. Nah, ini kan terlihat ya, ada beberapa codingan yang nantinya bisa kita copy paste. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian kalau berkaitan sama CSS, ya bisa juga kita gunakan di beberapa aspek lain. Misalnya kita buka dari segi dalemannya gitu ya. Dalemannya OJS yang ada yang akan kita coba gunakan. Nah, dari sini yang bisa kita operasionalkan adalah kita klik dari sisi elemennya juga bisa. Kita cari beberapa komponen yang berkaitan sama stylenya. Kemudian dari situ kalau misalnya sudah ada gambaran satu bentuk hasil yang nanti ya bisa kita gunakan dan itu diperbolehkan. Nah, beberapa hal yang memang bisa diperbolehkan biasanya kalau saya ya berkaitan sama apa yang ada di dalam statement copyright yang tertera di masing-masing jurnal. Kalau berkaitan sama CC BY ya itu boleh-boleh saja. Seperti itu Bapak Ibu. CC BY atau CC BY NCSA, nah, selama memang kalau NC kan non-komersial, selama kita tidak menjadikan satu bentuk codingan modifikasi itu sifatnya itu komersial. Tapi kalau misalnya itu untuk pengembangan dari sisi jurnal kita dan itu sifatnya juga diperbolehkan oleh pengembang jurnal ya. Bahkan kalau misalnya kita mau belak-belakan, kita bisa bersurat ataupun kontak langsung, mungkin bisa via phone ataupun via WA ke pengembangnya agar bisa memanfaatkan tem tersebut. Karena pada dasarnya beberapa tem yang ada di OJS, yaitu sifatnya juga bisa kita gunakan, bisa kita ATM-kan. Sehingga nanti bisa kita rubah, bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita dapatkan. Nah, dari sana memang harus ada etikanya terlebih dahulu. Dan itu wajib kita pegang teguh. Kalau tidak, ya rame nanti dunia persilatan, Bapak-Ibu. Nah, itu yang rada repot nantinya. Oleh sebab itu, perlu dijaga ada beberapa aspek-aspek yang memang kerahasiaan dan juga modelnya itu harus bisa kita konfirmasi terlebih dahulu ke pengelola tersebut. Nah, ini beberapa sedikit tipsnya ya. Nah, kalau untuk yang free, benar-benar free, karena ini ranah forum ya. Nah, saya ada, biasanya kiblat saya tuh Kiai Anwar Dhani. Nah, ini beliau dari UIN Raden Solo ya, Surakarta ya. Raden Mas Said ya kalau nggak salah. Nah, itu Kiai saya itu, kalau berkaitan sama tampilan. Nah, ini Bapak-Ibu. Ada di GitHub-nya beliau. GitHub. Nah, ini banyak kan? CSS, OJS 3. Nah, ini kayaknya udah mulai berkurang ini. 3 tahun, 2 tahun. Mungkin harus ada penyesuaian lagi atau apa, kita coba aja dulu. Yang jelas, ini salah satu kiblat dan sangat mengapresiasi dari Kiai Anwar Dhani ini, karena berkenan gitu ya, mengupload file-file CSS-nya ke ranah GitHub, yang mana ini bisa kita manfaatkan nanti Bapak-Ibu, untuk bisa langsung kita ATM-kan.
Nah, ini ada beberapa bagian yang memang sudah dijalankan, misalnya contoh Al-Ghazali di sini. Nah, ini biasanya kita lihat ya. Nah, ini bagian-bagiannya. Ini yang akan saya coba praktekkan adalah yang di sini ya Bapak Ibu, OJS3, dashboard, dan juga CSS. Nah, ini ada beberapa instrumen yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Contohnya di sini jelas ada satu bentuk codingan. Kalau yang berkaitan sama aplikasi ini adanya beberapa proses import dari URL, misalnya font dari Google. epis.com misalnya. Nah, di sini berarti yang akan didapatkan adalah fontnya yang tersedia ini akan didapatkan dari beberapa jenis font seperti yang tersedia di bagian CSS ini sendiri. Kemudian di sini juga kalau kita lihat mungkin ada keterkaitannya sama beberapa file lain. Nah, misalnya ini. Public Journal 8 Image Icon Strip doi.png. Nah, ini berarti ada kemungkinan menggunakan URL dari background yang sudah sifatnya itu production dari jurnal ini, Al-Ghazali. Nah, kemudian juga mungkin bisa kita lihat yang lainnya. Sepertinya nggak ada lagi sih. Jadi resource-resource luar itu sudah bisa kita cek gitu. Oh ini nih ada satu lagi. Ini ada satu lagi. Nah, mana tuh? Ini dia. Nah ini backjabs.png. Nah ini juga menggunakan background. Jadi bisa saja kita gunakan background ini atau tidak menggunakan background ini pasti. Ini yang JEPS. Nah, ini PNG yang akan didapatkan gitu Bapak Ibu. Kalau dari segi informasi yang tersampaikan di sini. Ini. Nah, ini dia. Ini ada destructor page. Kemudian dia sifatnya itu auto. Kemudian ini ada pixelnya. Padding bottomnya dan lain sebagainya. Ini yang nantinya bisa menjadi data dukung ya untuk satu hasil ketika melakukan bentuk embed dari image ini. Gitu. Kemudian saya coba untuk mendownload. Downloadnya di sini Bapak Ibu. Copy ya. Langsung aja lah. Downloadnya, nah ini copy raw content atau di sininya yang Al-Ghazali ketika kita mau gunakan. Nah ini beberapa komponen yang bisa kita dapatkan secara langsung. Ini kita mau download dalam bentuk zip, nanti semua file ini juga akan masuk ke lokal dari komputer kita gitu. Nah, kemudian untuk bisa menjalankan ya dari sisi ini, kita harus menggunakan namanya text editor. Text editor di sini kalau saya biasanya Visual Code. Karena cukup ringan. Nah, tampilannya seperti ini udah muncul belum? Belum. Belum ada kan? Emang saya belum munculin kan? Nah, ini Kang. Siap. Jadi
inilah yang nantinya bisa di copy paste sama Bapak Ibu, simpan di workspace dari Bapak Ibu. Simpannya jangan di hati ya Bapak Ibu ya, karena ini hanya sebatas pedingan saja. Nah, ini saya taruh mana ya? Desktop aja. Nah, ini ya. Tester. Udah, ini jadi hak kita ini. Udah jadi milik kita ini. Sesederhana itu Bapak Ibu. Jadi dari tadi yang sudah ada di bagian GitHub, kemudian kita ubah, kita oprek-oprek nanti ya. Yang paling sederhana ya biasanya kalau nggak warna atau komponen yang ada di bagian CSS ya. Nah, kalau berkaitan sama di sini nih, PKP, site name, wrapper, kemudian navigation user wrapper, dan lain sebagainya. Nah, ini harus Bapak-Ibu pahami dari sisi struktur yang ada di OJS, terutama OJS 3 pastinya. Dan ini bisa Bapak-Ibu lihat komponen-komponennya yang berkaitan sama OJS, pastinya ketika melakukan bentuk ekspor, nanti ada semacam kayak semacam XML-nya, kemudian dari situ ada keterangan bagian-bagian apa saja yang berkaitan langsung sama pengembangan sebuah tampilan yang ada di OJS. Nah, kemudian yang sederhananya dulu, kita biasanya ngoprek-ngoprek bagian di sini. Atau kita langsung aja kopreknya itu nanti, tapi kita mau langsung uji coba. Contoh. Nah, ini tampilan awalnya kan gini ya. Nah, kemudian kita masuk nih ke bagian website. Saya nggak masuk dulu ke ranah logo, saya nggak masuk ke ranah footer. Saya coba dulu. Tester. Kita coba. Lihat ya. Nah, ini udah ke-upload. Kita coba save. Terus kita ubah. Bandingannya kan cukup terlihat ya Bapak Ibu ya. Di dalam penekanan di sini, misalnya ini bagian tengah. Apa yang bisa menghasilkan ini menjadi tengah? Apakah ada penentuan dari segi struktur yang memang mengharuskan layout itu dia ke tengah? Kemudian ada yang kita lihat di sini. Ini sidebar-nya misalnya. Di sidebar di sini, ya nantinya harus bisa kita perhatikan lagi. Apakah kita nanti bisa menambahkan sidebar-sidebar lain atau enggak. Nah, yang jelas, hemat saya, kalau misalnya sudah disediakan sejauh ini, Bapak-Ibu, idealnya bisa lihat dulu satu bentuk hasil yang nanti bisa didapatkan. Contohnya ya mau nggak mau kita harus masuk ke jurnal tersebut. Lanjut. Ini dari Steinu Prorojo. Prorojo ini ada di Jawa Tengah. Coba kita lihat dulu. Ini tanpa trik ya Bapak Ibu ya. Kayak limbat aja. Nah, ini tampilannya yang bisa kita gunakan. Jadi dari sisi layout artikelnya juga yang akan dipublikasikan akan menghasilkan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada keterangan halaman, ada keterangan author, ada sub, ada judul, ada PDF yang memang ada semacam kolom ya. Bawaannya mau berenang aja nih udah kolom.
Nah, ini pas diklik. Nah, ini yang bisa didapatkan juga. Kurang lebih seperti itu. Jadi, lebih menarik ketimbang versi default. Informatif, beragam informasi ada di sini, dan juga mendukung maksudnya ya untuk kebutuhan beberapa capaian, baik akreditasi, indeksasi ke DOAJ misalnya, ataupun kelengkapan metadata. Dan yang pasti, seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu tidak serta-merta hanya format dari sisi default saja, tapi kita ada proses pengembangan ke sana. Nah, khusus untuk yang gambar tadi, background tadi, ini bisa dilihat di sini. Nah, ini background-background yang nanti menyesuaikan dari apa yang tadi sudah di-embed di bagian Al-Ghazali ini. Nah, khusus untuk ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan, ini ada satu bentuk apa namanya icon yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Misalnya ini ikonnya bunder gitu ya. Kemudian ini editorial team, orang lagi rapat, reviewer, scholar, review proses, ini ada keterangan kayak semacam catatan. Nah, ini yang bisa kita gunakan juga dengan beberapa platform. Platform misalnya tadi sempat saya singgung berkaitan sama Bootstrap, baik Bootstrap versi 5 ataupun versi, mungkin sekarang ada yang terbaru ya. Kemudian bisa juga kita gunakan dari beberapa platform lain sebenarnya. Cuma ya harus bisa kita sesuaikan. Nah, caranya kalau saya sih ya tinggal melakukan itu tadi ya. Kita bisa kontrol U untuk melihat struktur HTML yang ada di sini. Kemudian nanti bisa kita sisipkan di bagian custom block. Kemudian bisa kita sisipkan lagi di bagian static sehingga custom block itu nanti yang akan menghasilkan tampilan seperti ini. Untuk statiknya adalah konten. Contoh. Atau kalau about kayaknya masih ini aja mungkin. View process. Nah, ini itu dari statik nih. Karena bentuk pemanggilan di statik adalah ini domain dari utamanya. Kemudian ini sinkron dengan menggunakan satu bentuk path ya, index.php, kemudian ini path dari jurnalnya, kemudian ini path pemanggilan khusus untuk patch ya. Nah, patch-nya itu munculnya seperti ini. Oke. Jadi yang bisa kita gunakan ya bisa aja seperti ini. Ini tampilan yang sederhana ya. Kemudian ya beberapa aspek lain. Misalnya, saya yakin Bapak Ibu sudah harus memahami web programming secara expert ya untuk bisa lingkup OJS sih. Cukup Bapak Ibu rutin ngeliatin. Kemudian oprek, mungkin 2 minggu juga sudah bisa ada gambaran lah, perubahan-perubahan yang drastis gitu. Nah itu dari segi sidebar, nah itu dari segi layout, seperti tadi. Kemudian kalau mau menggunakan perangkat-perangkat lain juga, saya pikir 2 minggu atau sebulan lah, itu akan ada waktu yang pas gitu. Untuk waktu Bapak-Ibu bisa belajar lebih intens mengenai tampilan dari UJS 3. Dari saya mungkin seperti itu, Kang Agus. Kalau diperbolehkan praktik, tapi mungkin ada yang mau ditanya jawab karena sudah 4:30 ya. Silakan. Oke, siap. Makasih Kang Dudu atas materinya. Mantap nih, emang banyak juga nih pertanyaan nih ya, nih Kang Dudu ya. Jadi Bapak Ibu jangan kemana-mana ya, stay tune di Zoom meeting hari ini, karena nanti di akhir acara akan ada
door prize untuk tiga peserta yang aktif dan yang masih ada dari awal kita mulai sampai sekarang. Baik, nanti kita ini dulu, jawab dulu ya Kang Dudu ya. Kalau pertanyaannya, kalau misalnya memang masih ada waktu, bolehlah praktek gitu ya. Kalau misalnya ini kan acara tuh sampai jam 5 ya. Oke, saya bacakan dulu. Dan Bapak-Ibu, kalau misalnya mau ada yang tanya, itu di kolom Q&A ya. Jangan di kolom chat, karena khawatir kelewat sayangnya. Oke, nanti saya pilihkan dulu pertanyaannya. Oke, mungkin dari pertama nih dari Ikhwanul Muslim Karo ya. Bagaimana jika OJS 2 itu terpusat di institusi? Sehingga kalau mau update di ke OJS 3, maka seluruh institusi kampus harus dirubah. Nah, ini gimana nih, Kang? Oke, ini yang tell you ya? Ya, tell you. Selamat malam, Pak Ikhwanul Muslim. Bagaimana jika OJS 2 itu terpusat di institusi sehingga kalau di-update ke OJS 2 ke institusi kampus harus dua. Nah, ini berkaitan sama pastinya konsekuensi yang ada, Pak. Hemat saya sih, kondisi sekarang, apalagi sudah 33.0-14 ya, update terakhir kan untuk OJS 3-nya, saya pikir itu lebih smooth, Pak, untuk proses upgrading. Jadi tidak serta-merta seperti kondisi 3.1. Saya pernah waktu itu melakukan bentuk upgrade ke 3.1, itu testingnya itu cukup lama itu, hampir 2 bulan itu saya. Ada aja bugs-nya. Tapi kalau kondisi sekarang itu cukup smooth untuk yang versi terakhir, dan perlu pertimbangan juga dari segi downtime pastinya. Karena akan mempengaruhi waktu submit, waktu pengelolaan dari jurnalnya, sehingga harus dikomunikasikan ke pihak pembaca ataupun penulis-penulis yang akan mengirimkan submit ke OJS 3 nantinya ya. Dan yang pasti kalau berkaitan sama environment yang ada di OJS, misalnya state counter, nah itu otomatis akan down juga. Jadi tidak ada proses pengaksesan di record yang ada di state counter. Dan itu harus menjadi satu bentuk hal yang terdokumentasi, hemat saya, Pak. Karena di tiap jurnal itu harus melakukan bentuk update kembali kode yang ada di state counter-nya. Karena kebetulan per Februari kemarin di kantor saya itu sudah melakukan bentuk upgrade dari OJS 2.8.4 ya, 4.5 kalau nggak salah. Atau pokoknya yang terakhir deh, versi yang ke OJS 2-nya, itu ke versi yang terbaru, 33.0-14. Dan itu state counter-nya blank selama 2 minggu. Jadi harus dilakukan reassign kembali. Jadi Bapak-Ibu yang detail you, ya harus dikomunikasikan, punya akun nggak di state counter? Sehingga nanti melakukan bentuk reinstall code ke OJS-nya masing-masing. Dan kita nggak perlu pertimbangan dari segi waktu dan komunikasi ya. Harus ada tim yang bergerak juga gitu. Tidak serta-merta cuma 1-2 orang. Karena nantinya ya akan berdampak ketika melakukan bentuk upgrade, dia akan kembali ke versi defaultnya, Pak Ikhwanul. Jadi yang di OJS 2 ketika dilakukan bentuk upgrade, dia akan kembali ke versi default dari OJS 3. Tampilan yang pertama kali tadi seperti yang saya sampaikan di layar, dan di sana hilang juga tuh beberapa komponen, baik dari segi sidebar, baik dari segi menu, baik dari segi body dan lain sebagainya. Cuma tidak semuanya itu akan hilang. Ada beberapa yang terkumpul di dalam satu komponen. Contoh, kalau di awal itu di OJS 2 masuknya di bagian setup OJS 2-nya, itu semuanya nanti akan masuk di bagian about yang ada di OJS 3. Nah, baik misalnya editorial team, kemudian open access statement, kemudian peer review process. Nah, itu kan biasanya ada di komponen setup di 5 komponen OJS 2 ya. Nah, itu di plot di OJS 3-nya, khusus yang 33.14, itu ada di bagian about. Jadi, Bapak mau nggak mau, kalau mau merubah cara
berkomunikasi ya ke publik, bisa saja setting lagi, set up statiknya, baru diisi-isi kembali ke bagian-bagian statik, baru disesuaikan di bagian custom block yang ada di masing-masing bagian. Nah, kalau misalnya enggak, ya hanya di-plot di satu halaman about itu doang, Pak. Jadi, bagian-bagian itu yang perlu dilakukan tester dulu oleh pihak, dalam hal ini mungkin IT ya, atau ada perwakilan dari pengelola jurnal. Karena bisa jadi IT nggak memahami nih proses bisnis ya, ataupun instrumen yang ada di bagian OJS. Jadi harus didampingi juga oleh pihak pengelola jurnal. Hemat saya seperti itu. Terima kasih. Semoga menjawab. Oke, siap. Makasih, Kang. Semoga bisa menjawab ya, Pak. Ini juga bisa apa menjawab beberapa pertanyaan lain ya, seperti widgetnya hilang, terus ada apa namanya custom apa prosesnya harus terhenti dulu gitu ya, untuk bisa menjawab pertanyaan yang lain. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Victor ya. Halo Mas Dwi Fajar dan panitia, terima kasih untuk sesi ini. Berkenaan dengan upgrade 3.0 dan 3.1, diantaranya upgrade tema ya, dengan tema yang free license, ada nggak nih websitenya? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara upgrade dan update datanya? Apa aja yang perlu diperhatikan? Itu yang kedua. Dan selanjutnya, ini bagaimana mengintegrasikan dengan statistik seperti OMX dan lain. Nggak kan? Yang pertama itu upgrade temanya dulu, yang apa namanya, tema yang gratis kali ya, free license, dari tanya websitenya mungkin. Baik, siap. Saya coba definisikan dulu upgrade tem dengan tem yang free license, adakah situsnya? Berarti keseluruhan ya, tidak hanya komponen tadi yang saya coba demonstrasikan ya. Atau mungkin Pak Victor kali ya mau langsung live tanya, Pak. Kalau bisa. Ya. Silakan Pak Victor. Maka Kang dijawab dulu Kang. Oh siap. Jadi kalau yang berkaitan sama beberapa bagian, ya memang kan ada banyak ya pengembang-pengembang OJS yang sifatnya itu dia membuat satu bentuk layanan, ada juga pengumpannya gitu. Pengumpan di sini ya sifatnya gratis, cuma tidak bisa begitu optimal ya layanan yang diberikan, karena paling enggak ya beberapa bagian saja. Ya namanya gratisnya setara dia kan. Oh, kasih juga syukur. Nah, ini yang mungkin bisa dilihat. Jadi ada yang open journal theme di sini. Ini ada yang bisa kita cari. Ada yang gratisnya juga di sini. Ini ada yang store ya. Ini pemain lama ini, open journal themes. Ada juga Sensei. Seingat saya ada juga Sensei. Sensei theme OJS. Tapi saya takut ya salah pemanggilan di sini. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa ngelihat juga. Mana ya? Sensei. Kayaknya sih bukan ini. Nah, tapi yang dominan sih ini. Yang banyak itu di sini. Dia ada khusus buat temes ini. Ada yang gratis ini. Nah, cuma paling nggak nyampe 10 yang gratis. Tapi kan di sini bisa juga jadi semacam inspirasi kita untuk pengembangan tampilan, Pak. Bisa saya kita lihat di demo preview-nya. Dan itu kita tertarik dan kita ada kapasitas untuk melakukan perubahan sejauh itu. Ya, kenapa enggak? Sah-sah saja hemat saya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara upgrade dan update datanya, apa saja yang perlu diperhatikan? Ini menarik, upgrade datanya pastinya kita lihat dulu komponen yang ada di infrastruktur Bapak itu apa. Kalau basisnya Ubuntu,
ya harus punya akses root Pak ke dalam Ubuntu-nya. Kemudian nanti tinggal kita lakukan proses penyesuaian. Tapi hemat saya harus melakukan bentuk testing terlebih dahulu. Testing di sini ya skala lokal dulu, tidak masuk ke skala development. Ya. Atau ya kita masuk ke ranah aplikasi, tapi masih ranah develop. Nah, itu juga bisa. Jadi misalnya yang jurnal.unif.a, kita ganti devjurnal.unif.a. Ya. Itu jadinya tidak merubah dari struktur infrastruktur yang ada gitu. Nah, kemudian dari bagian-bagian terpenting, minimal requirement-nya juga harus dipersiapkan. Minimal requirement Bapak bisa melihat di bagian sini pastinya, di release di sini. Nah, di sini terutama di GitHub-nya ya. GitHub PKP. Nah, ini dia. GitHub PKP, Pak. Kemudian mungkin di sini. Oh, ini banyak sekali. Sangat sangat baik menurut saya kalau manajemen proyek di sini. Nah, ini juga yang bisa kita lihat. JS-nya di sini, kemudian ini tag-nya. Nah, ini yang mungkin ini ada beberapa perubahan. Ini agak, tapi lingkupnya sepertinya masih develop ini. Nah, ini yang 3.3. Nah, di bagian sini nanti kan ada ya yang file-nya itu namanya readme. Nah, di bagian file readme itulah minimal requirement dari OJS 3.3.0.14. Jadi Bapak harus menyesuaikan kondisi tersebut. Misalnya memerlukan PHP versi 7, tidak lagi PHP versi 5. Ya, Bapak harus menyediakan PHP versi 7. Masalah nanti apakah bersinggungan dengan aplikasi lain atau enggak, ya itu harus bisa jadi satu bahan statement nanti, ataupun memastikan keputusannya akan seperti apa, apakah akan menambahkan resource lagi atau tidak, ya itu harus ada analisa yang nantinya bisa didapatkan kenapa harus melakukan proses upgrade ke JS3. Nah, ini yang nanti bisa didiskusikan baik karena TIK ataupun karena pimpinan kita gitu. Kemudian yang perlu diperlakukan lagi data-datanya, database namanya, ataupun yang diperlukan lagi adalah source code production dari OJS yang sudah kita gunakan. Jadi dua komponen itu. Jangan sesekali Bapak Ibu hanya mendapatkan komponen database-nya saja misalnya. Ya itu nggak ada gunanya juga. Nanti source-source yang berkaitan sama files, yang berkaitan sama image, yang berkaitan sama plugin, itu kan disimpannya di folder OJS. Jadi dua komponen yang harus disiapkan. Folder OJS ya, dan juga folder file, karena folder files biasanya terpisah sama OJS, Bapak-Ibu. Kemudian database. Nah, database di sini biasanya formatnya adalah SQL. Nah, itu yang nanti harus dilakukan proses backup terlebih dahulu untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Entah itu error, atau sifatnya itu crash, atau seperti apa. Karena setiap masalah itu dikemungkinkan itu pasti ada. Jadi Bapak-Ibu harus punya satu preventif terlebih dahulu sehingga bisa mengoptimalkan nanti hasil yang didapat. Kemudian bagaimana cara mengintegrasikan dengan statistik seperti PlumX? Kalau PlumX di sini nanti Bapak-Ibu, saya pribadi sih nggak begitu ini ya. PlumX. Ini dia. Ini kan PlumX ya. Nah, PlumX di sini kan bisa kita melakukan bentuk seperti ini. Ini yang free embed metric. Atau yang sifatnya integrate. Misalnya dengan beberapa komponen lain gitu. Nah, tapi yang harus kita pelajari, ya pastinya di sinilah. Kan tidak serta-merta PlumX ini sifatnya gratis ya. Tapi ada beberapa layanan yang nantinya
melakukan penyesuaian untuk skala premium ya. Nah, cuma yang saya ketahui kalau Plum X Analytics ini harus masuk ke ranah server dulu. Jadi kalau pengembangan Bapak masuk ke sini dulu. Jadi OJS 3 punya akses di server, nanti bisa mengcompile dari beberapa file sehingga nanti bagian Plum X ya atau folder ya, bagian ini bisa saling terkomunikasi sehingga menghasilkan layanan Plum X. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya untuk Pak Victor. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Kang Dudu. Semoga bisa menjawab ya Pak Victor ya. Ini juga menjawab juga pertanyaan yang lain ya. Ibu, jadi saya skip untuk yang sudah terjawab. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Zaid ya, dari Strata Journal. Mungkin Pak Zaid bisa langsung bertanya langsung, Pak. Kendalanya sih sudah ini ya, sudah bisa kebaca, tapi mungkin kasusnya mungkin agak beda. Silakan Pak Zaid. Zaid, bisa juga mic-nya? Oke, kalau nggak bisa saya bacakan pertanyaannya. Ya, pertama dari sisi plugin, di mana plugin yang tersedia di galeri plugin itu nggak bisa terinstal. Udah coba download manual via GitHub atau folder ya dan seterusnya, tapi nggak bisa. Pertanyaan pertama, solusinya seperti apa? Untuk pertanyaan kedua, ini error tidak bisa mengirim email. Keterangannya, there was a problem sending an email message. Please try again later. Or contact your system informasi. System administrator sudah melakukan manual SSL dan TLS-nya, tapi hanya berhasil bagi jurnal administrator atau manager. Untuk editor tidak bisa. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang tentang email nih, jadi saya bacakan yang ini aja. Enggak, Kang Dudu bisa jawab mungkin. Ya, untuk Pak Zaid, ini berkaitan sama plugin apa ini? Plugin galeri itu kan cukup banyak kayaknya ya? Banyak. Kayaknya mungkin. Atau yang kedua dulu deh, Kang. Email nih, yang email. Yang pasti kalau di saya pernah dapat apa membantu Pak Tanzil waktu itu. Jadi kalau untuk di plugin itu tidak bisa dijalan, yang paling sederhana ada beberapa plugin yang sudah berjalan itu diaktifkan, nah itu malah bikin error plugin yang lain. Jadi harus dihapus dulu plugin itu. Itu yang paling sederhana ya. Terlepas dari kita nanti melihat ada error log atau ada hal-hal lain yang harus kita analisa terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk yang berkaitan sama email, editor tidak dapat ngirim email. Keterangan there was a problem sending a email message, please try again. Nah, ini apa dulu nih? Apakah dalam proses in review atau publish atau apa? Yang jelas, komponen yang ada di OJS 3, proses konfigurasinya sama di bagian config untuk SMTP email. Yang harus diperhatikan sama Bapak Ibu juga ada keterangan envelope 2. Jadi di situ ada satu tag berkaitan sama envelope 2. Itu kalau misalnya kita tidak menyertakan email yang menjadi alamat dari jurnal kita, ya pasti dia akan muter gitu mencari ini nanti alamat dari jurnal kita itu apa. Makanya harus diisi. Misalnya diisi @hello.unifa.ac.id. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi proses pemanggilan, proses pengiriman ya berdasar dari email tersebut. Kemudian ada juga yang memang harus dilakukan proses reset password. Karena dinamika, terutama menggunakan Gmail ya. Nah, dinamika di lapangan tuh saya cukup sering untuk merubah password email no reply dari jurnal saya. Nah, itu biasanya bisa 2 bulan sekali gitu. Nah, jadi harus bisa kita pantau juga tuh dari SMTP dan juga settingan di email yang kita gunakan sebagai no reply email itu apakah berjalan atau tidak. Di sesekali
bisa kita buka di browser. Oh, ini ketika kita masukin username passwordnya, ternyata nggak bisa, gagal, harus dimodif dulu atau harus di reset dulu. Nah, itu yang harus mau nggak mau kita tindak lanjut juga. Jadi biasanya kasus-kasus sederhana itu yang memang cukup lama ya untuk bisa kita ketahui. Padahal yang nggak usah repot-repot, harus masuk ke error log, melihat lagi dari komponen filenya, kemudian kita mungkin tanya-tanya orang sekitar atau gimana, tapi bisa kita tindak lanjut secara langsung karena kita administratornya kebetulan, misalnya seperti itu. Nah, itu yang memang harus bisa diuji coba juga, Pak. Mungkin demikian dari saya. Oke, siap. Terima kasih, Kang Dudu. Ini juga sudah menjawab pertanyaan yang lain terkait email. Semoga bisa menjawab, Pak Zaid. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Hardin ya, Pak Hardin SPMM. Ingin bertanya, jika mau tetap nih ya, di OJS 2 atau pindah ke OJS 31, tapi sekarang sudah ada 3.5. Misalnya ada apa yang menjadi kendala kalau nggak mengikuti perubahan? Apakah berpengaruh terhadap akreditasi juga? Terhadap akreditasi, ya lihat dulu ya unsur-unsur apa yang nanti bisa kita perhatikan untuk kebutuhan itu. Cuma seperti yang tadi saya bilang, kalau kita melakukan untuk upgrade, otomatis step counter kita akan downtime juga, Pak. Jadi harus bisa segera dieksekusi, dituntaskan upgrade-nya, sehingga kita bisa melakukan untuk reinstall code di step counter dari masing-masing jurnal. Itu kan salah satu komponen ya. Tapi kalau misalnya komponen yang cukup aman untuk misalnya kita bagian peer review misalnya, nah itu udah cukup aman. Walaupun kita melakukan bentuk upgrade, tapi record-recordnya juga insya Allah sih terjaga gitu ya. Dan itu bisa kita menjadi satu bahan kan untuk melakukan bentuk pengajuan akreditasi nantinya. Apakah peer review-nya itu berjalan atau enggak. Nah, itu lebih aman, Pak. Kalau yang OJS 3, terutama yang tadi ya, 3.0.14, alhamdulillah sih, terakhir kalau di kantor itu smooth semua. Peer review-nya aman semua. Dan di tes juga untuk proses manajemen penerbitannya juga aman. Nah, mungkin yang perlu dipertimbangkan lagi lebih ke timing ya. Lebih ke timing, lebih ke waktu, lebih ke kita nanti proses setup, start dari ulang lagi, karena akan seperti itu. Ketika upgrade, itu akan dilakukan bentuk ulang dari segi tampilan. Makanya, kalau mau yang benar-benar kita berjalan lancar, ya pastinya sertakan tim di sana. Timnya itu siapa saja yang berkaitan sama template, timnya itu siapa saja yang berkaitan sama infrastruktur, kemudian sysadminnya siapa. Jadi kalau ada hal-hal yang memang terkendala, bisa dikomunikasikan langsung. Dan itu meminimalisir waktu dan juga kendala kalau misalnya kita mau segera untuk melakukan bentuk production. Seperti itu, Pak, yang pernah saya dapatkan. Ya. Oke, siap. Terima kasih, Kang Dudu. Itu ya, Pak Hardin ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Ini ada Pak Ari Iswadi, raise hand. Mangga, Pak, silakan Pak Ari. Silakan ya, Pak Ari. Suara saya kedengaran, Pak? Jelas, Pak. Dengar, Pak, jelas. Jelas. Oh iya. Ini kebetulan kan jurnal kami terserang malware. Dari tim IT kami, sumbernya itu dari CSS di salah satu jurnal. Nah, inginnya ke depan nanti itu setiap pengelola jurnal hanya di mengelola proses ini saja, dari proses artikelnya saja sampai publish begitu. Apakah setiap jurnal itu kalau tidak ada jurnal manager tetap bisa berjalan proses ininya, dari proses pemilihan editor sampai publish, apa tetap bisa berjalan? Ya, langsung menjawab. Cukup, Pak, atau ada lagi? Sudah, Pak. Oke. Izin langsung menjawab. Jadi kalau berkaitan sama jurnal, kita langsung spesifik di peran jurnal manager kali ya. Kalau jurnal manager pastinya
yang akan didapatkan sama tim pengelola jurnal itu kan proses berjalannya pengelolaan lebih cepat gitu ya. Saya khawatirnya nanti kalau misalnya dibebankan hanya ke tim IT, kemudian load kerja juga tinggi, dan mereka juga mungkin gitu, ada beberapa yang tidak begitu cepat responnya, ya itu nanti kan berdampaknya sama pengelola jurnalnya, Pak. Jadi, saran saya sih tetap ada pengelola jurnal yang megang jurnal manager. Saran saya pribadi ya. Saya di sini mencoba menengahi gitu lah. Saya juga ada kemampuan IT, saya juga mengelola jurnal. Jadi saya lihat tidak serta-merta semuanya harus dikelola sama IT yang berkaitan sama jurnal manager. Tapi harus ada juga satu atau dua orang lah, setidaknya seperti itu Bapak. Agar yang berkaitan misalnya sama DOI. Karena DOI juga ada kaitannya nanti kalau kita ada error atau apa untuk export-importnya ya harus di jurnal manager. Nggak serta-merta lingkup editor ya, yang nantinya bisa mendapatkan akses dan juga mengaktifkan kondisi segitu. Jadi ya harus bisa ada satu bentuk analisa yang nanti menguatkan Bapak agar bisa sama gitu, sefrekuensi lah. Sama apa yang menjadi kebutuhan dari jurnal. Apalagi kalau ditambah di jurnal Bapak Ibu, arahan dari pimpinan tuh maunya yang tinggi-tinggi. Misalnya harus DOAJ, harus Scopus, harus Web of Science. Tapi nggak dikasih banyak senjata, ya susah juga kan. Nah, itu yang nantinya perlu dipertimbangkan juga sama Bapak dan tim. Agar ya selaras lah sama kebutuhan Bapak-Ibu pengelola jurnal khususnya. Karena dari sisi IT, saya yakin end user dari pengelola OJS ya pasti pengelola jurnal, Pak Ari. Jadi mereka juga harusnya idealnya memberikan arahan, memberikan pengertian gitu ya, agar bagian-bagian untuk kelancaran dari OJS dan pengelolaan jurnal ke depannya itu bisa menjadi lebih baik lagi ke depan. Seperti itu, Pak Ari. Ya, siap, Kang Dudu. Pak, gimana Pak Ari sudah bisa menjawab ya tanyaannya ya? Sudah, Pak. Okay. Terima kasih banyak. Betul, siap, ya. Sama-sama. Oke, okay, pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Adpin. Ini maaf ya kalau misalnya saya salah spell ya. Pak M. Adpin Ramadan. Silakan Pak Adpin mungkin bisa bertanya langsung. Pak Admin bisa di open mic. Ya, kepada Pak Admin, persilakan Pak, sudah. Ya, terima kasih Kang Dudu. Okay. Suara saya sudah terdengar ya Pak? Jelas, jelas Pak. Jelas Pak, ya. Siap. Beberapa hari ini memang saya sempat otak-atik tes. Cuman untuk yang jurnal baru, cuman untuk yang jurnal lama, ada jurnal yang kami kelola sudah lebih dari 3 tahun. Kalau hari ini kami ganti, misalkan tadi menggunakan CSS-nya Al-Ghazali, apakah nanti berpengaruh dengan informasi yang ada di sidebar, atau ada yang berpengaruh dengan artikel yang setelah terbit, begitu Pak? Iya, paling nggak layout aja sih Pak. Layoutnya pasti menyesuaikan dari apa yang ada di CSS yang akan disimpan. Oleh sebab itu diperlukan ya, Bapak mengecek terlebih dahulu, nanti hasil layoutnya itu akan seperti apa gitu. Nah, makanya kalau Al-Ghazali Bapak langsung implementasikan itu tidak serta-merta juga baik ya. Tapi harus dicek dulu di ranah production dari Al-Ghazalinya. Oh ini loh gambaran jurnal Al-Ghazali, nanti akan bisa mendapatkan ini, tampilannya seperti ini, sidebar-nya akan seperti ini. Jadi ini menjadi pertimbangan awal dan mungkin jadi bahan diskusi pasti ya sama rekan-rekan Bapak. Baik, terima kasih Pak. Siap. Tapi kalau komponen-komponen lain seperti misalnya static page, custom block, ya itu selama tidak dihapus di bagian dashboard, itu insya Allah aman Bapak. Oh ya, siap-siap. Oke, siap. Okay. Lagi terima kasih. Oke, okay, siap. Sama Pak Fit. Oh, sama Pak. Semoga nah, bisa mungkin menjawab tambahan tadi sama yang Pak Ari. Jadi ya, kalau gimana? Yang CSS-nya itu mungkin ada spam, mungkin perlu dilihat dulu CSS-nya itu Bapak bisa diskusikan sama tim IT di bagian mana spam-nya. Apakah memang berkaitan sama link dari luar yang memang dia seperti yang tadi saya tunjukin ya, karena ada beberapa komponen link luar
Nah, mungkin pas kita cek, oh ini memang berkaitan, misalnya nih, tiba-tiba jadi web judi, misalnya kayak gitu. Kan ada juga yang seperti itu. Sehingga dia menghasilkan spam, masuk ke dalam komponen file. Nah, itu juga memang ya harus diminimalisir. Cuma, untuk tindak lanjutnya, kan tinggal mengganti tag itu aja, gitu. Nggak usah komponen lain yang memang repot-repot lagi, gitu. Jadi, kalau itu udah terdeteksi, ya bagian itu aja, Pak Ari, yang nantinya bisa diubah. Mungkin dengan skala lokal, kita bisa bikin sendiri di server kita, atau ya kita gunakan resource lain, sehingga nantinya bisa tindak lanjutnya nggak begitu banyak gitu, Pak Ari. Tambahan mungkin, Kang Agus. Siap, siap. Oke, semoga bisa menjawab ya, Pak Ari ya. Oke, lanjut. Ini ya ini juga menarik juga nih. Dari Pak, ini kita kasih dua pertanyaan lagi ya, Kang Dudu ya. Biar semangat ini nih. Dari Pak Sutikno ya, bertanya tentang tema. Yang mana Pak Sutikno mungkin bisa langsung bertanya. Ada orangnya? Oke, karena pertanyaannya ini menarik ya kan. Yang pertama itu bagaimana agar tampilan tetap sama saat dilihat menggunakan laptop atau PC dan saat menggunakan handphone. Ya. Karena pada saat lihat di handphone itu jadi berantakan. Ini ya pertama. Terus yang kedua, bagaimana cara install tema pada OJS 3 dikarenakan menginstal tidak ada atau tidak bisa. Nah, Pak Stikno ada nih. Yo, Bang, silakan Pak Stikno. Penalis toh bagaimana? Ya. Buat Pak Sutikno silakan videonya dibuka. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Oke, mohon maaf sebelumnya masih di jalan. Izin bertanya. Ya, silakan Pak Sutikno. Oke, jadi begini Pak, jurnal kami itu yang pertama ya, yang masalah tampilan itu kan memang kita mau hijrah nih dari OJS 2 ke OJS 3 yang tampilannya itu antara di apa pakai PC itu dengan yang di HP itu berbeda. Nah, jadi kalau waktu pas di HP itu dia tuh berantakan seperti itu, Pak. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua itu kita kan ini sudah selaku jurnal manager. Nah, di situ ya. Kalau saya lihat tuh kalau tidak salah nggih, kita bisa nginstal tema gitu ya kan, bisa nginstal. Nah, namun di sana itu kayak tertutup dulu, Pak. Menu installnya itu kayak tidak bisa diinstal gitu, tidak bisa diklik seperti itu. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, izin menjawab. Jadi Pak Sutikno, berkaitan sama yang nomor satu, ada kemungkinan ketika melakukan sudah bentuk update, di browser HP Bapak itu nggak di clear chats. Mungkin di history clear chats-nya aja mungkin, Pak. Bisa dicek di browser. Kemudian pas dihapus atau setelah diperbaiki ya, nah nanti dilihat lagi apakah sudah optimal atau ada perubahan atau enggak. Nah kalau misalnya memang enggak ada perubahan juga, ya bisa jadi dari sisi dashboard. Kalau di dashboard, di sini nih, bentar. Nah di dashboard, Bapak bisa masuk ke ranah dashboard. Di bagian OJS 3 itu ada bagian namanya administrator kalau maksudnya. Sini ada clear chat sih. Nah, ini dia nih. Ada clear template chat, ada clear data chat. Bapak klik ini dua. Nah, nanti dari segi tampilan dan juga dari segi data yang sudah tersimpan sebelumnya itu akan melakukan bentuk reset. Jadi nanti harapannya tampilannya akan baik kembali. Seperti itu Pak, kurang lebih. Kemudian untuk cara install tem, nah ini saya khawatirnya Bapak harus komunikasi dulu ke pihak IT Bapak ya. Apakah ini diberikan hak akses, karena di OJS 3 itu kan web-based ya Bapak Ibu. Web-based itu ada namanya permission. Nah kalau permission, berarti harus bisa dipastikan lagi user, dalam hal ini pengelola jurnal, apakah diberikan hak secara dia bisa nge-write, dia bisa nge-read,
atau bagian-bagian lain yang memang hanya terbatas. Nah, ini khawatirnya kalau kondisi tidak bisa melakukan bentuk upload dari sisi jurnal manager, ya bisa jadi memang belum diberikan akses. Maka silakan komunikasi ke pihak IT, apakah memang kondisinya seperti itu. Kalau misalnya iya, ya disampaikan saja. Regulasinya seperti apa? Apakah harus menggunakan peran dari IT terlebih dahulu? Ya Bapak nanti tinggal sampaikan aja. Ini Mas IT, source-nya akan seperti ini, tolong di-uploadin. Nanti saya yang eksekusi. Nah, nanti dia yang melakukan bentuk upload masuk TikTok. Nah, selebihnya ya itu nanti akan dioperasionalkan langsung sama Bapak melalui dashboard. Tapi kalau Bapak diberikan hak penuh, Bapak bisa menggunakan file manager atau menggunakan yang sederhana FTP, file transfer protocol. Jadi mengupload dari sisi zip atau dari sisi target z di folder tadi yang saya sudah sebutkan, misalnya slash temp. Nah, dari sana Bapak upload, Bapak jadikan ekstrak, kemudian nanti dia membentuk satu folder tersendiri. Nah, folder itu yang nanti Bapak bisa gunakan untuk diaktivasi di bagian dashboard OJS-nya. Seperti itu, Bapak. Baik, Bapak. Terima kasih atas penjelasannya. Ya. Siap, Pak Tekno. Pak Tekno. Ya, semoga bisa menjawab. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Ya, menurut saya juga penting. Dari Pak Raffi Ramdhani, Hang Tuah, Surabaya. Izin bertanya, Bapak, mungkin ada referensi buku atau website terkait custom OJS 3, khususnya pada bagian front-end. Kurang lebih seperti itu ya, Pak Raffi. Kalau misalnya bisa open mic, silakan. Ada, Pak Raffi-nya nggak bisa sepertinya. Emang nggak, Kang? Mungkin ada nggak, Kang, referensi untuk custom tadi? Bentar deh. Saya sih paling dominan sih ya YouTube RJI sih. YouTube dan forum RJI mungkin ya, Kang. Ya? YouTube, forum, ya. Forum PKP juga dia nggak ada spesifik yang berkaitan sama front end ya. Misalnya kayak WordPress gitu di bahas satu persatu apa plugin post, apa plugin page, misalnya begitu. Kemudian dibuat Elementor-nya, itu saya juga belum nemuin tuh, Pak Raffi. Paling yang biasanya ya, saya sih forum RJI biasa. Kalau dulu awal-awal, itu, ilmukomputer.com saya. Sama Pak Happy Chandra, Pak itu suhu saya itu. Beliau di Balitbank. Semoga amal jariahnya tetap berjalan ya. Sampai sekarang masih aktif. Dan beberapa bahasannya masih relevan menurut saya. Jadi ya sesuailah sama kapasitasnya beliau gitu. Nah, kemudian kalau yang di forum, ya paling ini ya, forum RJI, tapi nggak begitu spesifik banget. Kalau misalnya yang PKP, ya paling forum PKP di sini. Ini pun nggak ada spesifik yang berkaitan sama front end. Tapi kalau untuk OJS, hemat saya sih paling banyak, paling gampang diimplementasikan juga ya CSS aja gitu. Kita nggak membicarakan masalah foldering, nggak membicarakan masalah struktur, nggak membicarakan masalah misalnya menggunakan state atau menggunakan framework atau seperti apa. Nah, itu yang tidak sampai kita bahas sejauh itu gitu, Pak. Tapi kalau untuk yang ringan-ringan seperti CSS, ya itu udah mencukupi sih. Misalnya di forum-forum di sini juga mungkin sudah bisa digunakan lah nantinya. Ini misalnya seperti ini, ada keterangan theme. Ini begini-gini aja gitu ya. Kalau PKP juga, ini pun juga kalau kita nyari sini, theme misalnya. Nah, ini misalnya bootstrap. Nah, ini juga udah mencukupi gitu. Tapi, banyakan sih kalau ini bukan tutorial melakukan ini ya, melakukan perubahan ya, dari default ke versi yang lebih menarik gitu. Tapi banyakan berkaitan sama bagaimana cara memperbaiki gitu. Fixing bugs lah bahasanya.
problem-problem dari isu-isu yang ada di OJS itu bagaimana. Nah, ini yang banyak dibahas nih kalau yang di PKP Forum. Mungkin demikian, Kang. Oke, siap. Makasih, Kang Dudu. Pertanyaannya baik, apa jawabannya? Baik, Bapak Ibu, sudah beberapa pertanyaan sudah dijawab. Mungkin dari Kang Dudu nih, dari beberapa pertanyaan tadi yang the best itu siapa nih Kang, supaya kita bisa berikan door prize nih, semoga yang bertanya ini siapa orang? Ada tiga Kang, tiga penanya. Oke, paling satu Pak Sutikno. Pak Sutikno, oke. Kemudian yang Pak Akpin ya. Terus Pak, sama Pak Hardin. Pak Akpin dan Pak Hardin. Yap. Oke. Selamat Bapak-bapak. Oke, selamat Bapak-bapak. Ya. Ya, bisa buat untuk, bahan titik ya. Ini untuk yang tadi setelah memberikan pertanyaan yang terbaik gitu dari Pak Dodo itu. Silakan untuk yang tadi disebutkan di bisa ini jadikan live. Ya, dinyalakan videonya. Oh, oke. Okay. Silakan Pak Sutikno, Pak Apin sama Pak Hardin ya. Pak Hardin. Oke, okay, tiga itu tuh. Lagi perjalanan mudik lagi. Betul, Pak. Masih di mobil ini. Pak Sutikno masih di mobil. Monggo, Pak. Baik-baik, Pak. Hati-hati di jalan, Pak. Siap, siap, siap. Oke. Akpin, Pak Hardin. Iya, ya, betul Pak. Ya, bisa dinyalakan mana, kameranya Pak. Lagi, ya Pak. Bagaimana Pak? Dapat bingkisan Pak dari RJI Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, Pak Akpin juga sudah nyalakan on cam kameranya. Monggo, bisa dilangsungin. Sudah, Mas admin ini sudah cuman satu Pak admin aja nih yang Pak admin ya. Aja yang bisa. Oh, iya ini baru Pak admin ya. Ini Pak Hardin sudah bisa. Pak Hardin bisa on cam Pak Hardin. Pak Hardin on cam Pak. Iya. Tidak lihat di mana ini Pak. Video Pak, diklik Pak. Video. Mungkin bisa diwakili Kang. Nah, Pak Hardin sudah bisa. Oke. On. Nah. Pak Sutikno lagi di jalan kayaknya tadi ya. Iya, di mobil. Di mobil. Oke. Gimana Mas admin? Ya baik, kepada yang telah mendapatkan telah ditunjuk oleh Pak Dudu ini sebagai penanya terbaik ini. Untuk yang pertama tadi masuk ya Pak admin. Telah selamat ya untuk telah mendapatkan door prize ini terpilih. Untuk kesan-pesannya bagaimana Pak untuk mengikuti sesi ngabuburit sesi keempat? Ya, terima kasih atas kesempatannya dan telah dipilih sebagai penanya terbaik. Kalau saya pribadi memang dari sesi pertama sampai sesi ini kan sesi keempat ya. Saya selalu mendaftar dan mengikuti, jadi memang kegiatan sesi keempat ini menurut saya sebagai pelengkap dari sesi pertama, kedua, dan ketiga, dan apa yang disampaikan oleh Kang Dudu tadi sangat bermanfaat bagi saya yang memang sumber belajarnya hanya mengandalkan YouTube begitu. Tadi ada info yang sangat menarik dari GitHub tadi, itu juga saya baru tahu, mau saya oprek-oprek lagi itu insyaallah. Terima kasih Kang Dudu materinya. Sama-sama Pak, sukses Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya baik, terima kasih Pak admin. Terima kasih juga telah antusias mengikuti semua sesinya untuk ngabuburit, ya Pak. Kemudian berikutnya ini Pak Hardin.
Bagaimana Pak? Kalau sehat Pak, untuk memberikan ini kesan-pesan. Di unmute dulu Pak. Belum dibuka Pak, voice-nya Pak. Nah, masih Pak. Ya, masih nah, ya udah. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi saya sangat terkesan dengan materi pada pertemuan hari ini. Karena memang kami ingin merubah sebenarnya OJS kami yang sudah sangat terbelakang. Ya mudah-mudahan ya ke depannya atas inspirasi ini kami bisa terbantu. Mungkin dari pemateri sendiri mungkin bisa suatu saat bisa membantu kami. Ya. Tapi kami tetap akan mengkomunikasikan dengan pimpinan kami. Sehingga OJS kami itu bisa terus update. Ya, terima kasih Pak atas materi hari ini. Saya sangat terinspirasi Pak. Mudah-mudahan ke depannya ya akan ada materi-materi yang sangat membangun seperti ini. Terima kasih Pak. Ya baik, terima kasih Pak Ardin atas kesan dan pesannya. Selanjutnya dari Pak Sutikno. Iya, ini Pak Sutikno sedang tidak berkendara ya, Pak? Oke, betul-betul. Halo, pokar posisi jadinya saya. Ya, kepada Pak Sutikno, silakan untuk memberikan kesan-pesannya pada sesi kali ini, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jujur, saya ikut yang sesi ini memang saya tuh lebih tertarik ke tampilan jurnal. Nah, kan memang kalau lihat dari tampilannya sudah bagus, setidaknya ada minat orang untuk submit. Jadi materinya sangat bagus sekali. Mungkin untuk kedepannya saran dari saya itu ada prakteknya gitu langsung Pak. Jadi kita itu bisa mengikuti gitu, kita pakai laptop atau dan sebagainya, sehingga kita tuh bisa sedikit-sedikit tahulah tentang custom jurnal seperti apa. Oke, seperti itu Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sutikno. Mas Yusuf, Pak Sekjen, mungkin bisa di monitor ada permintaan bikin workshop. Ya, baik. Terima kasih untuk para yang terpilih ini, Pak. Nanti kami berikan untuk terpresnya. Kemudian waktu diberikan kepada Pak Agus kembali. Oke, siap. Terima kasih Mas Admin. Dan selamat pada peserta ya yang sudah mendapatkan door prize. Oke, baik Bapak-Ibu, untuk pertemuan kita hari ini kita selesaikan. Terima kasih dan partisipasinya dan kontribusinya yang telah diberikan untuk peserta dan pemateri. Semoga kita dapat bertemu lagi nih di kesempatan atau acara RJI selanjutnya ya. Jadi terus pantau sosial media kita RJI ya, Relawan Jurnal. Itu ada Instagram, Facebook dan seterusnya. Terus juga tadi Kang Dudu juga sudah memberikan sumber referensi di forum RJI, di situ juga Bapak Ibu bisa bertanya ya di forum itu tentang kendala-kendala yang ada di yang kita alami lah dalam mengelola jurnal. Oke, mungkin dari saya juga sebagai moderator sudah cukup untuk menutup acara ini. Terima kasih sekali lagi ke Kang Dudu atas materinya. Sami, dan kan. Ya, kita kembalikan ke admin, Mas Admin. Enggak, Mas Admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak untuk telah Pak Agus, kepada Pak Dudu juga para peserta. Ngabuburit sesi 4 telah usai, maka dipersilakan untuk meninggalkan webinar ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.